Gila deh, tontonan Dive Bomb pada dekat video sekalian ya. Nah, gila dah. Aneh, table terus senang. Nana seri-seri ni nongor panah na. Aku teo kosong, mangko na. Teo kosong aja. Dua. Mangko rende. Aneh, aku teo dek na, aku teo kosong. Kosong kosong. Teo kosong. Ada kosong kosong. Mulai kan, na. Iya. Jadi ya, siapa dah kunci dek na? Siapa sih? Orang mana? Ketika menunggu minumannya disiapkan baru-baru ini, Brian Cheong terdengar gadis di kaunter merujuk fizikalnya sebagai gemuk dan hodoh dalam bahasa Tamil. Guru bahasa Inggeris itu bingkas bangun dan menghampiri pelayan itu lalu menegurnya kerana menggunakan istilah menghina pelanggan sepertinya. Perkongsian menerusi akaun Twitter pribadinya itu tular dengan lebih 11,000 retweet selain sokongan netizen serta selebriti seperti Adi Bahno terhadap langkahnya membuat teguran itu selain kagum dengan kemampuan Brian bertutur pelbagai bahasa. Malah ramai yang menyifatkan sebagai individu yang benar-benar menjiwai dan menyelami erti sebenar menjadi rakyat Malaysia serta mahu mengikut jejak langkahnya mempelajari pelbagai bahasa yang ditutur rakyat negara sebagai ini. Sebagai seorang Malaysian, seorang warga negara Malaysia yang ada IC warna biru, ya, kita haruslah, you know, mematabatkan bukan saja bahasa Melayu. Kita juga kena acknowledge bahasa-bahasa lain yang ada di Malaysia. Sebenarnya bahasa-bahasa yang susah sikit nak belajar is bahasa Sarawak. It's very difficult. Bahasa Sabah, everything, just add a bar behind that, that's it, you are Sabahan. Kelantanese, you just cut short the word, you're Kelantanese. Terengganu people, just tambah jeji kat belakang tu, everything you're Kelantanese, kan? But there are still bahasa yang kita ignore. So that's why dia jadi satu masalah besar bila generasi seterusnya dah makin lupa nilai sebagai seorang Sarawakian, sebagai seorang Malaysian. Dalam pertemuan dengan NSTP baru-baru ini, Brian mengakui kecewa kerana masih ada rakyat di negara ini yang menganggap rakyat Melayu, Cina dan India hanya fasih berbahasa ibunda masing-masing sahaja. Language is something that, you know, it's very unique. To be honest, dulu bahasa I fail. Really. Because of this one teacher that made me love bahasa. And he was also my BM teacher when I was in primary school. Impression dia memang the best impression lah, because he was the Malay teacher who could speak Tamil. He picked up Tamil to control the Indian boys dalam class. So when I was in form 1, form 2, I pun decided to pick up the language lah. Kan banyak sangat mengumpat pasal I kan, so I kena pick up the language lah. So like that lah.